dia sudah ngerti bahwa apa yang dia harus lakukan di sini itu bukan hanya DPR, bukan hanya mitra jabatan, tapi memang harus bersinergi untuk kepentingan masyarakat dan yang lain. Ya, ada hal lain, Bang. Soal yang penting misalnya yang ingin disampaikan PDP ke PJ ke berempat. Ya itu tadi bahwasanya memang kita harus bekerja sama untuk menghadapi rakyat. Nah, ini kan tahun politik, kita inginkan betul-betul dia berdiri di atas netral supaya pemilihan legislatif, pemilihan presiden ini biar aman dan nyaman. Apakah dibahas juga soal mutasi pejabat di lingkup Pemprov yang pro kontra itu? Oh, belum ada, Pak. Waktu singkat.